Halo, selamat pagi. Pagi, Bu. Kenapa jumlahnya hanya sedikit ya yang ikut kuliahnya hari ini? Tak tungguin kok, enggak nambah-nambah. Gimana ini? Atau saya mulai aja tuh gimana ya, 20 orang. Saya mulai aja tuh nanti. Saya tunggu sebentar lagi, 1 menit lagi. Siapa tahu nambah. Lumayan bertambah. Saya sebentar, layar saya masih lemot. Sudah bisa lihat ya? Bisa, Bu. Bisa, oke ya, saya lanjutkan. Ya, ini sekarang kita masuk materi yang terakhir. Nah, saya nambahkan sedikit untuk materi mengenai konveksi. Jadi yang kemarin itu kan kita sudah sampai perpindahan massa yang untuk difusi molekular. Sekarang masuk untuk yang konveksi. Nah, kalau yang dalam hal ini yang kita bahas pertama ini, konveksinya adalah untuk fase solid dan liquid. Ya, jadi saya kasih catatan kalau di sini supaya kalian nanti jangan bingung apa yang nanti dibandingkan dengan yang akan kita bahas selanjutnya. Jadi di sini adalah konveksi. Jadi dia adalah konveksi yang ada di bab 7, Jean Coplis, itu fokusnya adalah untuk solid dan liquid. Fokusnya lebih condong ke situ. Nah, atau untuk fluida. Nah, ceritanya di sini adalah kita sudah tidak memperhitungkan lagi tentang difusi molekuler, tapi lebih fokus karena ada pergerakannya tadi. Nah, ceritanya di sini kita punya permukaan padatan yang prinsipnya sama seperti yang pernah kita singgung sedikit. Jadi prinsipnya di sini adalah suatu padatan
di sini ya, ini padatannya. Nah, kemudian yang untuk perpindahan massanya terjadi di interface-nya atau di permukaan padatannya, karena itu yang berkontak dengan liquid-nya. Ceritanya ya, di sini ada bulk liquid. Ya, ini ada bulk liquid-nya di sini. Nah, lalu di sini adalah solid-nya. Nah, dia selalu dimanapun kamu nanti belajar apapun, mau perpindahan massa, perpindahan panas, selalu yang dicari adalah di mana letak interface-nya. Dalam hal ini letaknya adalah di permukaan padatan. Nah, kemudian kita bisa melihat bahwa ada beberapa kemungkinan yang terjadi saat zat A yang ada di bulk liquid-nya itu pindah ke solid-nya. Jadi yang terjadi pertama, kita mempunyai di bulk liquid, tentunya kita mempunyai suatu konsentrasi atau namanya, karena itu dikasih nama konsentrasi atau CL, punyanya liquid, dan diberi nama dia 1. Berarti dia punyanya di bulk. Ya. Karena 1 ini berarti di bulk, L itu untuk liquid, C untuk konsentrasi. Kemudian untuk yang di interface-nya sendiri, interface yang berada tepat di bawah permukaannya padatan, gitu toh, yang ada di permukaan padatannya, ini konsentrasinya diberi nama CI atau konsentrasi interface yang letaknya di padatannya. Kemudian di sini diasumsikan bahwa perpindahan panasnya terjadi pada atau kita mengamatinya itu pada interface-nya. Ya, diasumsikan ini walaupun super tipis, kecil sekali, cuma beberapa mikron atau mungkin beberapa nano kalau terlalu ekstrim, walaupun sangat tipis, tapi yang kita fokusnya adalah di thin film-nya ini tadi. Jadi kita nggak terlalu memperhatikan bulk-nya sebenarnya kalau untuk fenomena perpindahan massa untuk padatan dan liquid. Nah, otomatis dari konsentrasi padatan ini saat dia memasuki film yang tipis ini tadi, dia mulai berpindah ke permukaan padatannya. Sedangkan konsentrasi awal padatannya, asumsi di sini untuk zat A misalnya, dia masih nol atau masih punya konsentrasi yang super rendah di bawah sini. Ya, ini konsentrasinya sudah mempunyai, anggaplah di sini konsentrasinya sudah 1 molar, yang di sini masih nol, itu kan belum ada. Kemudian dengan berjalannya waktu sampai dia mencapai kesetimbangannya, di sini konsentrasinya dia akan yang berada di thin filmnya ini mulai berpindah ke padatan, sehingga otomatis konsentrasi padatannya pun akan semakin tinggi dibandingkan dengan yang ada di bulk solidnya. Jadi konsentrasinya yang dia kontak dengan sini semakin lama semakin banyak, tapi kalau dia masuk ke dalam padatannya otomatis dia semakin sedikit, yaitu kan karena semakin sulit untuk misalnya di sini ada porinya gitu, liquidnya akan lebih sulit untuk masuk ke dalam, otomatis konsentrasinya akan semakin menurun. Nah, konsentrasi thin filmnya itu tadi yang persis di atas permukaan padatan itu diberi nama CLI, jadi konsentrasi liquid yang ada di interface. Ya, jadi ini tetap di fase liquid, ini di fase liquid, yang CI-nya sendiri itu di fase solid. Jadi laju perpindahan massanya kita bisa lihat dia berpindah dari selalu konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Otomatis kita bisa tahu bahwa Na-nya, gitu, jangan lupa kalau difusi molekuler itu J, tapi kalau konveksi itu N, dia akan berpindah dari yang Cl1 ke Cli. Nah, kemudian di sini ada beberapa kemungkinan yang tadi saya bilang di awal bahwa perpindahan massanya ini tadi pada saat di interface, jadi dia mempunyai suatu ada fenomena tertentu, entah karena mungkin dilihat dari misalnya ada ikatan hidrogen, entah ada ikatan apa, terserah di sini, bahwa yang kita lihat adalah
kemungkinan pertama, konsentrasi liquid yang ada di interface ini besarannya sama dengan konsentrasi interface di padatan. Nah, option yang pertama. Kemudian option yang kedua, bahwa konsentrasinya yang tadi liquid yang di interface dan berapa banyak yang diserap oleh permukaan padatan, ternyata yang di padatannya jauh lebih rendah. Jadi di sini ternyata dia besaran antara CLI dan CI-nya tidak sama. Dalam arti yang di padatannya lebih rendah daripada yang liquid interface. Lalu kemungkinan berikutnya adalah sebaliknya, bahwa konsentrasi yang di padatannya lebih besar daripada yang di interface-nya. Kemudian kemungkinan yang keempat adalah bahwa konsentrasinya ini tidak terjadi gradien, jadi dia bisa dibilang ini yang terserap itu sedikit sekali, jadi otomatis dia bentuknya atau profilnya perubahan konsentrasinya hampir tidak tampak, jadi seakan berupa garis lurus, dan di sini konsentrasi di padatannya lebih rendah. Ya. Kalau kalian tanya, Bu, apakah ini mungkin kasus yang C? Saya sendiri juga enggak tahu, karena saya juga belum pernah menemukan ada kasus yang konsentrasi padatannya bisa lebih tinggi daripada konsentrasi liquidnya yang di sini. Jadi, saya belum pernah menemukan contohnya, tapi ini adalah beberapa kemungkinan yang terjadi. Jadi, mungkin belum tentu ada, mungkin ada, kita tidak tahu, tapi sudah diberi beberapa option atau kemungkinan bahwa ini mungkin terjadi. Nah, sekarang balik lagi ke perpindahan masanya, fluxnya. Nah, kembali lagi rumusnya selalu dari flux perpindahan masanya sama dengan koefisien perpindahan masanya yang untuk konveksi dan gradien atau perubahan atau beda konsentrasi di dari yang tinggi ke yang rendah, ya, karena konveksi jadi seperti hukumnya sama dengan hukum cooling of Newton, gitu, sama prinsipnya. Ya, yang di sini yang diperhatikan adalah konsentrasi yang dipakai adalah konsentrasi yang di fase yang sama. Jadi yang dipakai adalah dilihat konsentrasinya yang di liquid 1 dikurangi konsentrasi yang di liquid interface. Jadi ini untuk fase yang sama. Jadi tidak dilihat dia dari yang bulk sama bulk, enggak. Atau bulk sama yang solid, bulk liquid sama yang solid, enggak. Tapi mesti dilihat di fase yang sama. Sama seperti kayak perpindahan panas kan juga gitu. Kalian meskipun punya paralel plate, kan kalian tetap ngitungnya berdasarkan, kalau NA-nya ya berdasarkan untuk satu material itu, atau lajunya yang di sini NA-nya juga sama dengan di plate berikutnya, ya toh, kan NA di sini sama dengan NA di plate berikutnya, kan sama saja. Nah, ini prinsipnya juga sama, yang dilihat fokusnya adalah yang di fase liquidnya. Ya, jadi ini yang dipakai rumusnya untuk solid liquid, ya saya tekankan lagi solid liquid karena yang akan kita bahas berikutnya adalah bukan solid lagi tapi ganti gas. Nah, yang tadi dari empat kemungkinan ini tadi dia diklasifikasikan atau didefinisikan mengenai kemungkinan tadi konsentrasi di interface yang di liquid dan di solid ini bisa beda atau bisa sama. Jadi dia mendefinisikan ada yang namanya K, ya, ini K, namanya K, atau yang disebut equilibrium distribution coefficient atau koefisien distribusi kestimbangan. Jadi pada saat setimbang ini tadi dilihat rasionya antara yang di interface liquid dan interface solid, apakah besarannya sama ataukah mungkin yang di sini lebih besar ataukah lebih kecil ataukah dia lebih besar
sangat lebih besar karena konsentrasi liquidnya hampir tidak ada perubahan. Jadi di sini dia ngitungnya K-nya adalah dari pakai rumus konsentrasi interface di liquid dibandingkan konsentrasi interface di padatannya. Jadi kemungkinannya karena ini rasio, jadi kemungkinannya kalau konsentrasi liquidnya lebih besar seperti yang di sini, otomatis dia pasti K-nya akan lebih besar dari 1. Kalau ini tadi konsentrasi liquidnya lebih kecil, berarti pasti K-nya dia akan konsentrasinya pasti akan lebih kecil dari konsentrasi K-nya sendiri akan lebih kecil dari 1. Dan kemungkinan tadi yang keempat bahwa pada saat K-nya pasti lebih besar dari 1, tetapi KC-nya atau koefisien perpindahan massa untuk konveksinya ternyata sangat besar sekali. Jadi seakan-akan walaupun dilihat pada tin filmnya ini yang super tin-tin-tin, tapi ternyata hampir juga tidak bisa diamati penurunan konsentrasi atau kenaikan konsentrasinya. Penurunan sih, pasti gak mungkin kenaikan. Penurunan konsentrasinya. Ya. Ini untuk yang konveksi solid liquid. Nah, sekarang kita masuk bab 10, yang itu tadi ada di bab 7. Sekarang kita masuk yang ke bab 10. Untuk yang di bab 10 ini kita membahas lagi perpindahan massa seperti yang saya bilang, tetapi di fasenya antara gas dan liquid. Jadi dari antara gas dan liquid. Kalau yang tadi solid dan liquid, ini gas dan liquid. Jadi hati-hati jangan salah milih, kalau melihat soal jangan salah milih pakai rumusnya, nanti dipikir pakai rumusnya yang Na, padahal ini kalau untuk gas liquid bisa didekati pakai cara ini. Nah, kita masuk dulu yang namanya prinsipnya hukum Henry. Mungkin kalian sudah belajar hukum Henry di termo harusnya. Nah, ini kita bahas sedikit di termo atau di UU berapa ya? UU2 mungkin ya. Nah, ini sedikit aja kita bahas bahwa terjadi keseimbangan antara gas dan liquidnya tadi. Keseimbangan dan gas dan liquidnya ini kalau pada konsentrasi rendah itu dia bisa dipakai dengan hukum Henry. Bu, maksudnya apa? Jadi ceritanya gini. Kita yang namanya keseimbangan antara fase gas dan liquid. Contohnya gini. Supaya bisa bayangkan maksudnya keseimbangan gas liquid itu ya apa. Misalnya ini ceritanya ada tembok atau tembok gitu kan. Ini ada tembok, tembok dinding stainless steel lah misalnya supaya tidak terjadi absorpsi ke sini. Ini ada tembok, lalu di sini dialirkan fluida, gitu. Fluidanya mengalir di dindingnya stainless steel ini tadi mengalir ke bawah, gitu. Ini air, misalnya ini air. Nah, lalu ada di sini ada udara. Ini ada udaranya. Mengandung suatu zat yang bisa berpindah atau berdifusi ke air ini tadi. Jadi dia ini mengandung suatu udara plus suatu zat yang namanya zat A ini tadi. Saat dia berkontak, ternyata si A ini tadi, dan ini udaranya selalu mengalir, airnya juga selalu mengalir, jadi dia selalu berkontak. Dan diasumsikan pada suatu tempat pada saat awal dia pasti terjadi perpindahan massanya di awal. Lalu akan mencapai suatu kondisi dia mencapai keseimbangan atau seakan-akan seperti steady state. Nah, airnya zat A-nya ini tadi akan pindah ke airnya ini tadi sampai pada suatu kondisi setimbang. Nah, lek namanya setimbang berarti kita ngelihatnya kan dari ada di sini
kita ngelihatnya ada zatnya A di udara, berarti kita melihatnya pakai fraksi Y, gitu kan. Selama ini kalau di udara atau gas, lihatnya fraksi adalah Y. Sedangkan kalau di fase liquid, lihatnya fraksinya adalah X. Untuk punyanya si A, zat A. Nah, jadi dari sini kita bisa plotkan suatu kurva kesetimbangan sampai mereka sudah mencapai kesetimbangan, konsentrasi XA-nya sudah tidak berubah lagi, konsentrasi Y-nya di sini, kan ini misalnya temboknya panjang banget, temboknya lagi. Dinding stainless steel-nya tadi, ini ceritanya sudah panjang sekali, sampai dia antara XA di sini dan YA di sini sudah tidak ada perubahan, jadi sudah konstan. Nah, dari konstan itu tadi kita bisa membuat yang namanya kurva kesetimbangan antara YA dan XA. Nah, dari situ diplotkan nanti akan mendapat suatu kurva yang kemungkinan besar atau kebanyakan bentuknya akan berupa kurva melengkung. Nah, kalau konsentrasinya si hukum Henry, lalu si Henry ini lalu bilang, oh tapi kalau ceritanya kondisinya ini terjadi pada konsentrasi yang rendah, gitu, dia garis lengkungnya ini tadi bisa didekati dengan suatu garis lurus, misalnya konsentrasi rendah berarti saya ambil regionnya di daerah sini. Saya enggak ngelihat secara keseluruhan yang gede, tapi saya ngelihat kurva yang kecil, yang jaraknya kecil di sini. Nah, otomatis kalau saya kurvanya kecil, saya bisa lihat dia seakan-akan masih berupa garis lurus, tidak berupa kurva melengkung. Nah, jadi si Henry ini bilang, nah kalau dia berupa garis lurus, ini berarti dia lebih bisa dibilang hubungan antara X sama Y-nya ini konstan, yaitu kan ceritanya gradiennya tetap, yaitu atau kemiringannya kan tetap satu. Kalau yang parabola kan berarti dia punya banyak kemiringan. Nah, kalau gini dia bisa konstan. Karena itu si Henry bilang, oh kalau gitu saya bisa merumuskan suatu rumus yang namanya hukum Henry yang berupa garis lurus pada saat konsentrasi rendah. Nah, balik lagi, kalau konsentrasi Y-nya tadi adalah konsentrasi fraksi di fase gas, kan bisa didekati dengan tekanan parsialnya, ya toh Y-nya kan berarti fungsi dari tekanan, ya toh. Misalnya pakai hukum gas ideal, berarti dari sini kita bisa mendapatkan yang merupakan fungsi dari tekanannya atau tekanan parsial dari punyanya A. Jadi dia bisa bilang, oh berarti tekanan parsialnya si A ini tadi bisa didekati dengan suatu konstanta yang namanya konstanta Henry yang merupakan fungsi dari fraksi di fase liquidnya. Ya. Pakailah rumus hukum Henry ini. Nah, kemudian bisa juga kalau ceritanya mau diubah ke bentuk Y-nya tadi, ini dibagi dengan tekanan totalnya. Kalau kiri dibagi tekanan, berarti yang kanan dibagi tekanan juga, tekanan sistemnya. Ini tadi tekanan parsial A, ini tekanan totalnya. Berarti PA per P tadi ini kan bisa sama dengan Y, ya toh. Lalu H per P atau konstanta Henry per tekanan sistemnya tadi bisa namanya juga Henry tapi dengan lambang yang sedikit berbeda, dia diberi aksen. Yang membedakan adalah dia ini merupakan fungsi dari tekanan. Kalau yang di sini dia tidak tergantung. Kalau PA per HXA, dia tidak tergantung pada tekanan total. Gitu. Tidak tergantung P total di sistemnya.
Tapi kalau pada saat dirubah menjadi GA, H, Henry yang di aksen ini tadi, ini dia tergantung pada tekanan totalnya. Jadi otomatis satuannya juga berbeda. Ya, itu yang membedakan. Nah, ini tadi kalau digambarkan tadi antara P, kalau ini tadi saya gambarnya Y, sekarang dia melihat karena si Henry, lihat berdasarkan tekanan parsialnya. Kalau terhadap XA-nya, dalam contohnya ini adalah punyanya gas SO2 di fase gas dan di fase liquid. Ternyata Henry's Law-nya adalah, kalau ini adalah yang ini adalah kesetimbangannya yang real, gitu, yang tadi yang kira-kira nanti bentuknya bakal melengkung gini ke atas, gitu. Nah, misalnya bentuknya melengkung gini, yang ini tadi karena diambil pada konsentrasi rendah, Henry-nya tadi mulai akan terjadi sedikit error kalau konsentrasinya mulai tinggi. Jadi dari sini dia terukur kalau untuk sistem SO2 ditemukan Henry's law, konstanta Henry-nya sebesar 29,6 ya, pada suhu 20 derajat Celcius. Nah, sudah. Nah, sekarang dari sistem kesetimbangan tadi, ini bisa termasuk yang tadi kita cerita, yang saya tadi kasih contoh ini tadi, air mengalir, ada udara. Nah, ini bisa dianggap adalah sebagai suatu kesetimbangan single stage atau satu tahap kesetimbangan yang terjadi pada satu tahap. Jadi fase gasnya lewat, fase ini V itu fase gas lewat, liquid fase liquidnya kontak sekali lewat, lalu terjadi kesetimbangan di dalam sini, dianggap dia sebagai single stage. Atau bisa juga pada proses misalnya seperti ekstraksi. Jadi kamu campuran antara dua pelarut yang tidak saling larut, lalu ada zat ketiga di situ, zat A, lalu dikocok gitu kan, dianggap dia terjadi kesetimbangan itu hanya satu kali atau satu tahap saja. Nah, kemudian sekarang kita mulai masuk yang judulnya adalah mass transfer between phase. Ini dalam arti adalah yang tadi saya sebut adalah di dekat ini adalah sebenarnya konveksi. Ini sebenarnya adalah konveksi untuk fase gas liquid. Namanya mass transfer between phases. Nah, ceritanya ini masuk gambar aja lebih enak. Nah, ceritanya di sini sama seperti tadi saya cerita, ini ada air mengalir, yang satu ada gas yang selalu mengalir. Pada saat dia mencapai suatu kesetimbangan, ini adalah letak interface-nya atau tempat kontaknya antara gas dan liquid-nya tadi. Lalu di sini ada bulk liquid, gitu. Ini bulk liquid-nya di sini, ini bulk liquid. Kemudian yang di sini adalah G, adalah bulk gasnya. Di sini yang terjadi adalah zat A yang ada di gas yang akan berpindah ke liquidnya, ya. Jadi dilihatnya dari gas pindah ke liquid. Kemudian didefinisikan juga tadi bahwa yang di fase liquidnya untuk bulk diberikan nama fraksi molnya adalah XA, punyanya zat A di fase liquid bulk, lalu YAG adalah fraksi punyanya A tapi di fase gas, gitu. Kemudian kalau yang di interface di sini diberi namanya XA, berarti otomatis dia fraksi molnya A di fase liquid yang di interface, berarti yang persis di sedikit di sini. Kemudian ada yang namanya YA interface atau fraksi molnya A di fase gas yang letaknya
di interface atau persis di permukaannya fase liquid, tapi tidak di fase liquidnya. Jadi thin filmnya itu bisa diasumsikan letaknya mulai terjadi di sini, saat dia mulai terjadi gradien konsentrasi atau perubahan konsentrasi. Ini thin filmnya ya. Lalu ini jaraknya dari interface, jadi interface-nya kayak ke sini ke arah liquid, yang sini ke arah gas. Kalau saya terlalu cepat, tolong diinterupsi karena saya agak ngebut supaya untuk ngejar waktunya untuk akreditasi ya. Kemudian ceritanya ini si A tadi dia pindah ke konsentrasi yang lebih rendah, maka itu laju perpindahan massanya atau fluxnya bergerak dari kanan ke kiri. Nah, sekarang ini kita sedikit ini yang penting untuk selanjutnya. Sebenarnya kalau untuk perpindahan massa itu yang dilihat atau yang penting sekali adalah saat dia berkontak atau pada saat dia atau terjadinya di interface-nya. Jadi yang penting itu sebenarnya adalah XAI dan YAI. Kalau sampai kalian bisa mengukur XAI-nya, mengukur YAI-nya, problem solve. Jadi sudah selesai. Gampang, ngerjakan gampang. Karena kalau mau mengukur fraksi di bulk liquid, ya gampang banget. Ya toh. Atau bulk gas, ya mudah sekali. Tapi sesuatu yang letaknya di interface, yang ini mungkin ketebalannya cuma beberapa mikron, ya toh. Untuk mengukur konsentrasinya persis tepat di atas permukaan interface, dan ini persis di permukaan interface yang fase gas, ini butuh alat yang super canggih otomatis untuk kalian bisa mengukurnya di sini. Butuh sensor yang super kecil untuk bisa mengukur di sini, super sensitif untuk bisa melihat atau mendeteksi besaran konsentrasinya di sini. Kalau yang di bulk ya gampang, tinggal celup blung dianalisa, terserah mau pakai apa saja bisa, mau pakai titrasi, mau pakai apa terserah bisa. Tapi kalau yang di interface selama proses berjalan dan terjadi ketimbangan otomatis akan sangat sulit untuk mengukurnya. Karena itu ini sekarang kita mempelajari cara pendekatan atau sebenarnya cara menghitung supaya bisa menghitung laju perpindahan massanya tapi dengan data yang terbatas. Jadi ini ceritanya ngakal-ngakali gitu loh ceritanya supaya bisa menyelesaikan atau mencari tujuannya kan ngitung N A-nya. Tujuannya kan mau nyari NA. Nah, ngakal ini ya apa sih caranya supaya pokoknya bisa ketemu NA-nya dengan data yang terbatas. Sekarang kita masuk ke sini. Itu tadi poin yang mau saya masukkan. Ya. Jadi dalam hal ini, dalam kasus ini, sekali lagi karena namanya konveksi, jadi kita tidak memperhitungkan tentang difusi molekulernya. Difusi molekulernya sudah dianggap super kecil, berarti sudah tidak dianggap. Ya. Nah, sama seperti kasus untuk sebelumnya difusi molekuler, fase gas, liquid, dan sebagainya, di sini pun juga ada beberapa yang term atau definisi yang sama yang dipakai. Di sini namanya sama seperti selalu kita dengar equimolar counter diffusion. Seperti yang kita tahu equimolar counter diffusion berarti dia bisa bolak-balik. Jadi A bisa pindah ke B, B bisa pindah ke A gitu. Nah, itu dia bisa bolak-balik. Prinsipnya sama. Cuma ini fasenya adalah gas dan liquid. Kemudian Nah, karena ini konveksi, jadi flux atau perpindahan massanya untuk konveksi selalu prinsipnya adalah
koefisien perpindahan massa konveksi dikalikan dengan beda konsentrasinya. Di sini dia didefinisikan adalah, kalau untuk kasus ini namanya KY, KY kecil, K kecil Y apostrof, atau ada satu petik. Gitu. Kemudian yang dilihat adalah beda konsentrasinya pada fase yang sama. Jadi dalam hal ini fase yang sama adalah kita lihat punyanya gas. Kalau punyanya gas berarti namanya KY, KY karena punyanya gas gitu. Kalau punyanya X berarti punyanya X. Kalau punyanya liquid berarti namanya KX. Nah, kalau punyanya, jadi saya tunjukkan lagi. Jadi kalau yang tadi di sini punyanya yang bukan punyanya yang, nah yang tadi punyanya konveksi normal tadi antara liquid dan solid, ini tadi namanya kan dikasih nama KC, ya tahu ini tadi, nah ini namanya kan KC. Prinsipnya kan sama. Nah, kalau yang ini tadi gas liquid namanya KY dan KX. Yang saya mau tekankan di sini yang super penting, saya ganti warna supaya tahu. Hati-hati, harus super hati-hati karena dalam hal ini ada K kecil X. Ya, ada namanya K kecil X di ada stripnya atau satu petik. Lalu di sini ada namanya K Y, ada namanya K Y pakai petik, gitu. Lalu ada K besar X, K besar Y, K besar X pakai petik. Lalu K, Y, salah, kok K omisi X tuh. Nah, ada K, Y pakai petik. Ya. Jadi ini semuanya berbeda semua. Jadi kamu harus super hati-hati, jangan sampai kamu salah pakai petiknya atau tidak pakai petik atau pakai nulisnya yang biasanya tulisannya jelek. Misalnya K-nya besar, K kecil sama K gini. Terus nulisnya yang satunya sini, yang satunya gini. Lah ya podo ae, ini tetap K besar, ini tetap K besar gitu. Kamu harus bisa nulisnya bedakan K kecil dan K gitu. Atau at least dibikin Latin, ini K kecil, ini K besar. Jangan pokoknya kamu nulisnya yang satu, oh ini kan kecil Bu, ukurannya kecil. Ini besar, ya podo ae, ini artinya K besar. Ya, jadi kamu harus super hati-hati. Kamu harus bisa menulis, membedakan supaya orang yang membaca bisa tahu yang kamu maksud yang ini, yang itu, atau yang itu. Ya, ini beda-beda. Kalau untuk khusus untuk equimolar counter diffusion, itu lambangnya dikasih petik. K-nya. Jadi K, Y, petik 1. Punyanya liquid K, X, petiknya 1. Ya.
Kemudian di sini beda konsentrasinya yang dilihat adalah fraksi molnya. Kalau Y tadi saya bilang di fase gas, berarti yang terjadi adalah gradiennya di fase gas. Ya toh, berarti bedanya yang di sini antara besaran. Besaran sini dan di sini. Ini yang dilihat. Nah, ini besaran ini yang dilihat. Berarti bedanya antara Y atau konsentrasi yang lebih besar berarti YAG dikurangi YA interface. Oke. Lalu kalau NA di sini kan pasti sama dengan NA di fase liquid juga, sama saja gitu. Nah, di sini berarti dia yang dilihat adalah beda konsentrasinya yang di fase liquidnya. Berarti dari XA interface yang lebih besar dikurangi XA liquid yang lebih kecil. Jadi hati-hati ya, ini bulknya gas dikurangi interface. Yang kalau di liquid kebalian, interface-nya karena lebih besar dikurangi bulknya liquid. Nah. Jadi mau ngitung mau pakai, kalau soalnya atau tujuan akhirnya mau ngitung NA, mau pakai rumus ini boleh, pakai KY, mau ngurus pakai KX juga boleh. Terserah mau data yang mana yang kalian punya. Yang penting keluar angkanya. Gitu, cerita gitu. Nah, lalu kita lanjutkan. Berarti di sini kita punya 4 kemungkinan atau punya 4 data fraksi mol. 1, 2, 3, 4. Ya. Terus supaya enggak bingung, ini ada orang enggak tahu siapa, dia mempermudah agar bisa menyelesaikan suatu permasalahan, itu dia dirubah menjadi suatu koordinat. Dan gampang bayang noni gitu, maksudnya daripada selalu bingung, ini yang mana ya, ini yang mana, ini yang mana, yang mana. Cara paling mudah adalah dia meletakkan sebagai suatu koordinat pada suatu grafik. Kayak gitu. Saya gambar di mana ya di sini, cek dulu. Jadi abaikan dulu gambar yang ini, sekarang saya gambar dulu. Jadi cerita awalnya, karena kita punya X dan Y, ceritanya toh mau X A Y A, mau punyanya I, mau punyanya siapa. Nah, pokoknya poinnya prinsipnya adalah fraksi gas dan fraksi liquid. Otomatis oke, kalau gini ini saya bikin ini yang punyanya fase gas, yang di sini punyanya fase liquid. Lalu tadi ceritanya kenapa tadi kok cerita hukum Henry? Kan perpindahan massanya ini tadi terjadi setelah dia mencapai keseimbangan. Berarti kalau dilihat-lihat saya YA, XA sebenarnya saya itu punya yang disebut datanya tadi yang keseimbangan yang tadi punyanya Henry tadi sebenarnya, realnya. Keseimbangan antara zat misalnya tadi contohnya SO2 di fase gas dan di fase liquid punya suatu data keseimbangan. Nah, data keseimbangannya berupa kurva yang tadi awal Pak tadi saya cerita ya toh, ini berupa kurva. Ini adalah kurva keseimbangan. Keseimbangan. Nah, ini didapat dari data keseimbangan. Jadi kalian mesti nanti lihat, nggak tahu kapan misalnya kalian mau LP, mau apa. Ternyata saya punya SO2, terus nyari data keseimbangannya di mana ya, cari oh di Jinkoplis, di Perry, di mana. Dia punya data pada umumnya, kalau itu zat yang umum, dia ada data keseimbangannya. Berarti kami tinggal nyari, nanti ketemu tabel X dan Y-nya, tinggal mbok plot no, kalian plotkan di sumbu X dan di sumbu Y. Jadi kalian bisa dapat kurva keseimbangannya.
Dan kalau tadi prinsipnya si Henry, kalau konsentrasinya rendah bisa dianggap garis lurus. Ini rotok melengkung-melengkung sedikit lah, beda-beda dikit. Jadi dia bisa dianggap garis lurus. Ya. Kemudian sekarang kita masuk ke poinnya. Yang data kita punya tadi, saya punya datanya XAL, XAI, GAI, GAG. Jadi punya data XAL, GAG untuk yang di bulk, untuk yang di interface punya XAI dan YAI. Dengan yang di liquid lebih kecil, yang di sini lebih besar karena pindahnya dari gas ke liquid. Lalu, oh berarti untuk mempermudah saya tahu letaknya, jadi saya plotkan saja antara yang di bulk dan yang di bulk, yang di interface dan di interface. Ya, jadi ini bukan data kesetimbangannya antara XAL dan GAG, XAI dan GAG, bukan. Kesetimbangannya terjadinya di kurva yang ini tadi. Ini, metode ini dikoordinatkan ini tadi cuma untuk mempermudah. Tujuannya cuma untuk mempermudah dalam atau menyederhanakan suatu data. Ya, jadi ini gak kesetimbangan antara XL, XAL dan YAG ini tidak berkesetimbangan ya. Nah, letaknya saya plotkan antara si XAL dan YAL. Ternyata letaknya adalah XAL-nya kan lebih kecil, berarti di sini XAL. Di sini letaknya XAL. Kemudian dia lebih kecil daripada XAI, berarti XAI-nya itu somewhere di sini. Pokoknya lebih gede. Berarti di sini XAI. Kemudian si gas, dia lebih besar daripada interface-nya. Berarti yang pasti di sini adalah YAG. Kemudian YAI-nya lebih kecil. Berarti di sini. Nah, lalu ini tadi biar menyederhanakan tadi yang dibilang tadi, berarti saya mau yang di bulk dan di bulk. Dapatlah suatu titik di sini. Titik sebesar kayak. Lalu titik ini diberi nama titik P. Sekali lagi ini bukan kesetimbangan ya. Ini hanya letaknya antara bulk dan bulk. Kemudian saat dia di interface. Namanya di interface berarti pasti letaknya pada kurva kesetimbangan. Mau ceritain kesetimbangan tadi kan terjadi di interface. Berarti letaknya nanti kemungkinan besar pasti di sini. Dia harus memotong di kurva keseimbangannya. Ini adalah diberi nama M. Oh, kok hilang? Nah, jadi saya punya kalau interface-nya harusnya letaknya di sini. Kalau letaknya si P tadi yang tidak berseimbangan karena dia kan punyanya si bulk, letaknya di sini. Berarti ada lokasinya kalau dilihat-lihat, berarti bulk-nya ini posisinya lebih tinggi ya daripada yang letaknya di kurva keseimbangan atau di interface-nya. Nah, lalu dia bikinlah suatu persamaan. Nah, tadi ceritanya. Dia dari persamaan awal yang ini tadi dipindah ruas. Saya pindah ruas kan ini sama NA dan NA di fase liquid dan gas. Saya pindah kiri dan kanan, saya atur supaya konstantanya terletak di sebelah kiri dan fraksi molnya tadi diletak di sebelah kanan. Ya toh, ini kan karek pindah-pindah kiri kanan ya toh.
Nah, didapat suatu bentuk persamaan ini. YAG min YAI, XAL min XAI. Oh, kalau dilihat berarti ini YAG, YAI, XAL, XAI. Berarti ini berupa suatu persamaan garis. Berarti ini tadi YAG min YAI, terus XAL min XAI, tapi di minus, otomatis slope, minusnya pindah ke slope tadi. Berarti ini adalah berupa suatu garis. Bisa dihubungkan dengan suatu persamaan garis yang didapat dari persamaan laju perpindahan massanya tadi. Nah, ini hati-hati, ini juga slope-nya ada banyak macamnya. Yang namanya slope garis operasi itu yang ini. Ya, antara P dan M ini namanya slope garis operasi. Yang ini namanya slope garis operasi. Besarannya tadi di sini, kita masuk ke sini tadi, ini kan sudah dapat toh titik P dan M. Nah, besarannya sebesar minus min KX aksen per KY aksen. Ya, dari konstanta perpindahan massanya di fase liquid dan di fase gas. Oke, saya sudah ketemu ini. Nah, berarti sekarang nanti kalau kalian punya, oh itu nanti lagi, selanjutnya nanti, ini dulu. Sudah, dari sini ceritanya di untuk yang difusi equimolar. Seakan-akan seperti equimolar counter diffusion, padahal ini sebenarnya adalah konveksi. Nah, sekarang masuk yang kedua, contoh yang kedua. Ini soalnya saling berkaitan, jadi harus dipelajari semua. Nah, yang kedua itu adalah difusi A yang melalui stagnan atau non-difusi B. Prinsipnya sama, berarti yang bisa pindah cuma si A, tapi si B tidak bisa pindah. Jadi ceritanya ini sama. Untuk laju perpindahan massanya itu sama, tapi di sini dia tidak pakai aksen, jadi prinsipnya sama KY. Ininya juga sama, dari YAG min YAI, XAI min XAL, kalian lihat di sini tadi. Nah, ini YAG min YAI, XAI min XAL, ini podo persis, rumusnya sama ini, 10-4-2, tapi dia tidak pakai aksen. Tidak pakai tanda petik satu. Ya. Kalau tidak pakai tanda petik, berarti dia artinya yang non-difusi. Yang berdifusi cuma A atau B-nya tidak bisa ya. Nah, hubungannya apa antara si KY yang kalau dianggap kalau dia tidak non-difusi B atau yang disebut atau dengan kasus yang pertama equimolar, ini adalah persamaan yang menghubungkan besarnya kalau dia sebagai equimolar counter diffusion, K-nya sebagai non-difusi, atau yang dia sebagai difusi equimolar. Nah, jadi ini hubungannya adalah dihubungkan dengan suatu rasio dengan 1 per 1 min YA IM. Nah, prinsipnya balik lagi, ini interface M rata-rata. Nah, cuma kita sebentar. Nah, gambarnya nanti aja. Sekarang YAIM-nya itu apa? Ya sama prinsipnya. Dia menurunkannya dari 1 min YA. Apa dari apa namanya? Prinsipnya sama seperti yang di perpindahan massa sebelumnya. Jadi dia dari
selisih kemudian dibagi dengan selisih yang dihilangkan. Jadi ini tinggal pakai rumusnya seperti ini. Nah, ini hubungannya. Jadi kalau ditulis lagi laju perpindahan massanya, kalau untuk kasus yang non difusi, A berdifusi tapi B non difusi, yang KY tok gak pakai aksen, ini adalah K kecil Y gitu, dibagi dengan seper YA IM. Lalu yang ini tadi adalah KX. Ya. Dari persamaan yang tadi sebelumnya itu dimasukkan ke persamaan ini. Kemudian sama tujuannya diputer-puter supaya dikumpulkan. Yang kiri di kiri, yang koefisien mengandung K diletakkan di sebelah kiri. Yang di sebelah kanan juga diletakkan sebelah kanan untuk yang fraksi mol. Jadi sebisa mungkin ini, walaupun ini juga sebenarnya variabel, diletakkan di sebelah kiri karena yang di grafik tadi lebih mudah kita melihatnya kalau fungsi delta Y dan delta X. Karena delta Y dan delta X per delta X itu adalah slope. Jadi dia diatur supaya persamaannya seperti slope ini tadi. Pindah semua ke kiri. Ya. Nah, jadi ini grafik yang berbeda, hati-hati. Ini ceritanya kalau yang A difusi melalui tekan B, letaknya prinsipnya tadi sama, YAP, letak P pasti di sini antara XAL dan YAG. Lalu letak yang berkesetimbangan adalah yang di interface-nya sini antara YAI dan XAI. Gitu. Ini pasti yang berkesetimbangan karena letaknya di kurva kesetimbangan. Yang P tidak berkesetimbangan ya. Yang berkesetimbangan cuma yang M karena dia yang di interface atau yang letaknya di kurva kesetimbangan. Nah, kemudian dari titik P dan M ini adalah slope-nya untuk kasus yang kedua ini yang tadi diturunkan ini adalah slope-nya. Slope garis operasi. Tuh. Ya, ini slope garis operasinya. Nah, ini dia. Jadi sedikit berbeda kalau yang tadi slope-nya cuma KX per KY, yang di sini adalah dibagi. Diperhatikan bahwa ini dia ngelihatnya berdasarkan KY atau KX aksen ya. Kalau misalnya nggak pakai aksen ya nulisnya yo apa KX dan KY. Nah, ini slope-nya garis operasi. Kemudian sekarang saya tulis dulu metode trialnya. Jadi di sini ceritanya kalau kasus yang pertama tadi yang ini di yang equimolar ini gampang. Jadi ceritanya kalian tinggal lihat grafik kurva kesetimbangan, letak titik P, jret bisa ketemu. Atau misalnya kalian punya data KX dan KY aksennya, dicari slope-nya, kalian bisa dapat XAI dan YAI-nya. Ya, jadi untuk kasus yang pertama saya ulang, misalnya diketahui KX aksen dan KY aksennya, kalian bisa ngitung slope-nya, letakkan posisi P-nya di sini dari soalnya ya toh bug-nya kan pasti tahu terukur, tahu KXKY bisa dapat slope di garis pakai penggaris dread, pakai slope memotong sampai kurva kesetimbangan yang diperoleh dari data. Entah dimanapun data mau di peri, mau di buku, apapun pokoknya ada kurva kesetimbangannya. Untuk zat tersebut ya, zatnya kan beda-beda. Nah, lalu tinggal dipotongkan sampai memotong kurva kesetimbangannya. Yang memotong kurva kesetimbangan itu namanya titik M, itu adalah komposisi atau fraksi yang punyanya di interface. Berarti dapat XAI dan YAI. Kalau sudah dapat XAI dan YAI, tinggal dimasukkan NA sama dengan ini diketahui dari soalnya, YAG-nya sudah tahu, YAI bisa dapat dari perpotongan kurva
yang tadi kita peroleh ini tadi, YAI-nya kan sudah dapat dari kurva slope yang ditarik tadi. Atau sebaliknya, ini angkanya juga harus sama, dapatnya angkanya cuma beda-beda koma sedikit, beberapa koma di belakangnya, kalau mau ngitung yang pakai KX dan XAI. Poinnya kalian bisa dapat NA. Nah, yang kasus yang kedua ini tadi, yang kasus yang non-difusi B, ini prosesnya sedikit ruwet karena slope-nya tadi juga merupakan fungsi dari X dan Y. Padahal maunya tadi, mana persamaannya tadi? Nah, persamaannya tadi ini kan fungsi X dan Y di sebelah kanan. Dapat slope. Tapi slope-nya ini ternyata ya fungsi X dan Y. Lah yang bulat aja gitu loh. Jadi slope-nya, padahal kita tahu datanya yang KX dan KY aksennya. Jadi otomatis harus pakai trial untuk dapat XAI dan YAI yang benar. Nah, jadi metodenya yang pertama saya tuliskan dulu ya. Diasumsikan dulu 1 min YA, IM-nya tadi. Kan yang bikin ribet kan si YAIM ini tadi. Diasumsikan dia diasumsikan besarnya 1. Kemudian 1 min XAIM-nya tadi juga diasumsikan besarnya 1 karena kan punya dua variabel. Nah, ini boleh diasumsikan mendekati 1 kalau kasusnya tadi yang non difusi tadi, kalau dia non difusi dan konsentrasi rendah. Jadi kasus yang kedua itu boleh dianggap sama seperti kasus yang nomor 1 kalau dia konsentrasinya rendah. Karena itu metode trialnya yang pertama dicoba 1 min YAIM-nya ini mendekati 1. Kemudian dari sini dimasukkan ke persamaan slope, masuk ke persamaan slope 10 tadi 10,49 untuk dapat slope. Gitu. Jadi rumusnya tadi, saya ini nulisnya kok boros banget ya, semoga cukup. Rumusnya adalah min kx aksen per ky aksen sama dengan YAG, karena yang dipakai lebih gede, YAI per XA, bahannya dikurangi XAI. Nah, ini kasus yang pertama. Oke, kasus yang pertama, cara yang pertama. Step yang kedua, setelah didapatkan slope-nya ini tadi, ini toh slope-nya. Nah, dapat slope. Kemudian diplotkan ke grafik. Jadi ini kalian belajar metode dulu dari baru masuk contoh soal. Interface. Atau saat dia ke setimbangan tadi. Dapat titik M1. Dari titik M1 berarti artinya dapat YAI dan XAI. Nah, jadi sekarang balik saya tunjukkan tadi. Nah, rumusnya ini tadi. Ini 1 min YAIM dianggap 1, 1 min XAIM dianggap 1. Berarti saat dimasukkan ke rumus ini 10,49 ini kan sama dengan 1. Berarti kan rumusnya min KX aksen per KY aksen sama dengan ini. Gitu. Yang dicari adalah YAI-nya tadi. Nah, tapi ceritanya kan dimasukkan ketemu min KX aksen per KY aksen tok. Ketemu angkanya yang ini. Ininya kan belum ketemu. Dapat slope garis operasinya. Atau besaran angkanya slope-nya ini berapa. Ketemu toh, soalnya kan data KX sama KY aksennya diketahui.
sudah ketemu slope-nya lalu dimasukkan ke grafik. Nah, jadi ketemu ini besaran angkanya slope, lalu kalian bikin slope-nya dengan penggaris dan rasio, dapat sampai dia memotong suatu titik di kurva kesetimbangan. Jadi misalnya yang pertama dapetnya tarik jret. Dapat suatu titik pokoknya memotong kurva kesetimbangan dengan slope yang tadi diketahui, dapat dikasih nama titik M1. Dari M1 ini berarti asumsi terjadi kesetimbangan antara YAI di titik 1 dan XAI di titik 1. Ya. Nah, dapat YAI dan XAI di titik 1 atau di titik M1. Kemudian yang ketiga, cara berikutnya. Kita hitung lagi. 1 min YA IM dan 1 min XA IM. Nah, ini tadi kan awalnya dianggap 1, ternyata kita sudah dapat titik YAI sama XAI yang baru, ya, dimasukkan lagi ke persamaan ngitung 1 min YA IM sama 1 min XA IM yang pakai rumusnya len-len itu tadi. Sudah ketemu angka yang baru. Dari ketemu angka yang baru, ceritanya hitung lagi slope operasi yang baru. Pakai persamaan 10, 4, 9 ini tadi. 10, 4, 9 balik lagi. Yaitu besarannya min KX aksen per 1 min XAIM dibagi. Ini minnya di atas ya, jangan lupa. Saya nulisnya di atas. Kemudian ini KY aksen per 1 min YA IM. Dah, dapat angka yang baru. Dari sini kan bisa. Ini punya, KX, KY punya. Lalu step yang terakhir adalah plot lagi ke grafik kesetimbangan itu tadi. Untuk dapatkan titik M yang kedua. Lalu dapat lagi YAI dan XAI yang baru di titik 2. Jadi ceritanya dari data XAI dan YAI yang baru, dimasukkan slope ini lagi, gitu. Ketemu angkanya, digaris lagi, gitu. Ketemu slope, besaran slope-nya ditarik lagi, dapat grafik. Nah, dapat namanya titik M2. Lalu dapat data lagi YAI yang baru dan XAI yang baru. Nah, lalu step-nya itu diulang terus sampai antara titik yang misalnya ini kan titik 1 dan titik 2. Titik 1 dan titik 2 angkanya masih beda jauh, ya dilanjutkan terus sampai titik yang misalnya titik kedua dan titik ketiga itu angkanya sudah sama. Baru itu berhenti, biar sudah mencapai titik yang kita mau atau dapat titik M final. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak ada pertanyaan. Ya wis. Nah, ini contohnya yang di 10.41 ceritanya. Hati-hati juga saat membaca soalnya, ini kasusnya apa? Termasuk kasus yang nomor 1 atau kasus yang nomor 2 itu mesti mbok baca benar-benar. Nah, kayak contohnya ini adalah suatu
zat terlarut A yang diabsorpsi dari gas campuran A dan B pada weighted wall tower yaitu dengan liquid yang mengalir ke bawah sepanjang dari dinding itu tadi. Sampai suatu titik bahwa konsentrasi bulk konsentrasinya adalah YAG-nya 0,38 dan XAL-nya sebesar 0,1. Dia beroperasi pada tekanan 1 ATM dan suhu 25 derajat Celcius. Nah, lalu ceritanya carilah data atau ini sudah dikasih tahu, datanya adalah diperoleh data kestimbangannya antara XA dan YA-nya untuk 0 sampai 0,35. Jadi ini dipakai untuk ngeplot kurva kestimbangannya tadi yang berupa kurva itu tadi. Nah, sudah. Kemudian ternyata zat A tadi berdifusi melalui non-stagnan B pada dari gas phase melalui non-difusi liquid. Nah, ini berarti kasus yang nomor 2, ya toh. Berarti ini kasus yang kedua. Berarti kalau kasus yang kedua rumusnya yang pakai trial. Kemudian ini diketahui datanya, nah ini hati-hati sampai tak tandai, ini soalnya kurang straight. Jadi ini KY aksen atau KY tanda petik, ini KX aksen juga. Jadi di soalnya ini kurang straight. Ya, ini dua-duanya kurang di straight. Kemudian carilah apa namanya konsentrasi XAI, YAI sehingga nanti bisa menghitung juga fluxnya NA. Jadi prinsipnya yang pertama sama, jadi ceritanya kan kalian punya untuk trial yang pertama yang ini tadi di persamaan 10,49 ini diasumsikan besarnya 1, yang ini tadi besarnya sebesar 1 ya toh. Untuk di trial 1 cari slope-nya, ini slope garis operasinya antara titik M dan P. Lalu didapat dari perhitungan diketahui datanya KX aksen, KY aksen diketahui, sehingga diperoleh slope-nya sebesar minus 1,3. Jadi dari minus 1,3, kemudian kalian tarik suatu slope yang bisa memotong kurva kestimbangan dengan slope-nya yang sebesar minus 1,3. Ya, kemiringannya sebesar 1,3. Berarti delta Y per delta X-nya adalah sebesar minus 1,3. Jadi ini pakai rasio gini bisa. Jadi tinggal dibikin, kalian nyari rasionya antara yang masuk range-nya ini minus 1,3 atau 1,3 per 1 misalnya. Oh, enggak masuk range-nya. Lalu kamu rubah rasionya, rubah besaran pembilang dan penyebutnya sampai kira-kira Mas bisa dilihat di dalam kurva. Lalu ditarik suatu garis lurus memotong dapat titik M1. Dari titik M1 kemudian ditarik lagi XAI dan YAI-nya. Jadi didapat angkanya sekitar 0,1 something dan 0,2 something untuk X dan Y-nya ya. Mana tadi? Nah, ini. Dapat XAI dan YAI-nya sebesar ini, 0,2 something dan 0,1 something. Lalu dimasukkan lagi ke slope-nya ini tadi, karena satu min EAC-nya bukan lagi satu, jadi kamu harus ngitung pakai persamaan ini dengan memasukkan XAI dan YAI yang baru. Yaitu ini yang masukkan yang baru. Nah, ini masukkan di rumus ini. Dapatlah nanti di trial yang kedua slope-nya sebesar, oh ternyata slope-nya berkurang menjadi minus 1,1. Tadi slope-nya sebesar minus 1,3. Nah, ini slope-nya diplotkan lagi di sini sampai dapat titik kira-kira mungkin dapat titik M0.
2. Terus saya ditarik, dapat titik di sini, titik M 2. Lalu lagi dicari lagi XAI dan YAI-nya yang baru di titik itu, diperoleh sebesar 0,197 dan 0,257. Ulang lagi, tarik slope-nya lagi, prinsipnya sama persis, lalu dapat lagi besarnya 0,116. Nah, ternyata 0,116 sama 0,1163 ini tadi beda dikit, kalau di grafik hampir tak tampak. Jadi nanti pun akan dapat XAI dan YAI-nya yang besarannya akan sama dengan trial yang kedua. Ya. Jadi ini XAI, XAI dan YAI di M2 dan M3 itu sama. Berarti kalau sama ya pasti sudah berhenti, berarti itu adalah titik finalnya dari fraksi antara YAI dan XAI. Sudah ketemu, berarti saya bisa pakai XAI dan YAI-nya tadi yang ini, lalu dimasukkan ke persamaan fluxnya, terserah mau milih yang mana, mau yang versi
dan lu lari. X A L. Gitu, dan ceritanya gini, sama interface-nya kan di sini. Lek dilihat-lihat berarti XAL-nya bisa saya asumsikan dengan konsentrasi yang ada di fase bulk liquid, dia sebenarnya bisa juga dia berkesetimbangan dengan sesuatu angka yang namanya YA bintang. Lalu yang apa namanya, kalau YAG-nya sendiri, dia lek dilihat-lihat, dia ini kalau dipotongkan dengan kurva kesetimbangan, dia sebenarnya bisa berkesetimbangan dengan yang di fase gasnya dengan sesuatu yang namanya XA bintang. Nah, jadi bisa nemu angka YA bintang itu kalau dia dipotongkan dengan kurva kesetimbangannya. Jadi dia fase bulk di liquidnya berkesetimbangan dengan suatu angka yang tidak perlu kita ukur, itu yang paling penting, cuma cukup lihat dari kurva gitu, enggak perlu diukur. Jadi saya enggak butuh titik M. M ini ngeribeti, saya nyari tempatnya tadi bingung di mana, sudah ini aja gitu. Dapat titik YA bintang. Lalu si YAG-nya juga gitu, dipotongkan kurva kesetimbangan berarti dia untuk fraksi di fase gas dia berkesetimbangan juga dengan suatu angka yang namanya XA bintang. Sudah, kalau gitu ini ya dikasih nama, ini titik E. Kalau yang di sini dikasih nama titik D. Sudah, kalau begitu saya ngitung NA-nya pakai overall aja atau secara garis besar dari datanya punyanya bulk. Ya, overall itu maksudnya data punya bulk. Berarti K-nya saya ganti lambangnya. Koefisien perpindahan massa fase di fase gas untuk yang apa namanya? Overall berarti K-nya besar. Dan dia ceritanya equimolar counter diffusion. Jadi di petik. Jadi ngelihatnya driving force-nya adalah dari YAG ke YA bintang. Lalu begitu juga untuk fase liquid-nya sebaliknya, K besar X besar untuk ceritanya di equimolar counter diffusion dan lambangnya dirubah jadi XA bintang ke XAL. Nah, sudah. Akhirnya kalau kayak gini ceritanya saya enggak perlu melewati XAI untuk mengukur atau mendapatkan data NA-nya. Walaupun NA-nya ini belum tentu angkanya mungkin bisa sama atau bahkan berbeda, rodok sedikit berbeda atau sedikit mungkin pasti lebih besar daripada datanya kalau dia pakai data yang interface. Tapi at least saya enggak perlu ke lab beli alat macam-macam untuk ngukur yang dapat angka yang kira-kira ya 10 pangkat min 4 atau 10 pangkat min berapa ya, itu kan enggak digunai. Udah. Berarti sekarang ceritanya adalah ada apa ini sebentar. Oke. Nah, sekarang ceritanya adalah equimolar counter diffusion, kalau rumusnya tadi dimasukkan ke seperti di kasus yang nomor satu. Jadi kita tadi punya kasus nomor satu, kasus nomor dua. Ini saya beri nama kasus nomor tiga, atau overall yang pertama, atau kasus nomor tiga aja lebih gampang. Nah, jadi rumusnya kalau yang tadi equimolar counter diffusion, kasus pertama kan rumusnya gini, K kecil Y. Apa namanya apostrof atau petik ini, lalu dicocok-cocokkan dengan gambarnya ini tadi. Nah ini, dicocok-cocokkan dengan gambarnya ini. Oh ya, apa ya caranya ngakali supaya saya bisa cocok dengan ini. Terus akhirnya, oh ya sudah ngide. Jadi YAG-nya, YAG ke YA bintang adalah sama dengan YAG kan
Y. Jadi nyari selisihnya ini adalah sama dengan ini ditambah ini, gitu toh ceritanya. Nah, padahal yang awal tadi kan kita ngitungnya yang ini yang kita nggak punya. Nah, berarti dia, berarti YA, G min YA overall tadi adalah kalau dia melewati interface dan dari interface menuju ke YA bintang tadi. Wes, ketemu dari persamaan ini, lalu nama nih saya lihat lagi dari kurvanya. Mana kurva tadi? Cili, ya. Sisi, tak carikan yang gede. Nah, dilihat lagi tadi antara titik E, tadi kan awalnya tadi kita sudah nemu titik E. Sudah kalau realnya tadi diasumsikan melewati titik interface, titik M, ini saya anggap garis lurus. Ya, you know? Dianggap garis lurus karena dia dianggap ini kan si konsentrasi rendah, berarti hukum Henry masih berlaku. Ya sudah, ini anggap aja dia garis lurus. Diberi nama slope M aksen. Jadi hati-hati lagi, ini slope garis operasi, ini slope punyanya M1 atau M aksen, ini ada lagi slope punyanya M double aksen. Ini ada tiga macam slope yang angkanya berbeda semua. Jadi jangan sampai salah hitung. Nah, oke, kalau dari slope ini, dari gambar ini kalau tak tarik garis lurus ini berarti saya bisa dapat yang namanya slope adalah delta Y per delta X. Berarti dari YAI min YA bintang per ini toh, XAI min XAL. Nah, berarti bisa saya dari gambar itu saya punya M aksen adalah sebesar ini. Lihat dari gambar tadi itu. Sudah, persamaan ini sudah ketemu. Sekarang saya tadi ngakal-ngakal sudah tak masuk no persamaan ke sini. Sudah dimasukkan ke persamaan itu, diwolak-walik, lalu dimasukkan juga persamaan yang ini juga antara dari versi X dan Y. Ini kamu turunkan sederhana kok bisa mestinya. Jadi nanti masuk no. Nanti bisa ketemu persamaan akhirnya adalah NA-nya saling coret habis. Dapat seper hubungannya antara kalau dia K besar dan K kecil. Ini dapat hubungannya. Ini yang penting. Kalau yang overall, jadi hubungannya antara overall sama yang kalau enggak overall atau secara interface, ini hubungannya seperti ini. Nah, ini yang seper KY besar ini dikasih nama, ini kalau diasumsikan sebagai tahanan, ini namanya total resistance atau tahanan totalnya. Lalu ini adalah gas filmnya, tahanan dari di sini namanya adalah gas film resistance atau tahanan dari fase film gas tadi. Dan yang X ini kan Y soalnya toh. Lainnya X ini adalah liquid film resistance. Tahanannya di fase liquid. Berarti tahanan overall adalah penjumlahan dari gas film, tahanan di fase film gas dan di film liquidnya. Make sense toh? Oke, sekarang masuk ke berikutnya. Kalau nanti dimasukkan dengan cara yang sama untuk mau nyari hubungannya kalau dia yang merupakan KX. Ini tadi kan hubungannya antara KX. KY. Sorry. Tahanan, total tahanan yang kalau dilihat dari fase overall gas. Sekarang kalau dilihat dari overall fase liquid,
aja. Berarti kalau yang di fase liquid, ini tadi ceritanya, slope, double, aksen, berarti antara titik M dan titik D diasumsikan berupa garis lurus. Red. Nah, wis ini masih Henry, jadi masih aman. Oke, lalu dari sini saya nyari slope adalah delta Y per delta X, berarti dari YAG min YAI per, ini toh, XA bintang min XA I. Ini lihat dari grafik. Oke. Saya punya M double aksen, berarti bisa dilihat pakai cara ini. Lalu pakai cara yang ngakal-ngakal tadi, dimasuk sama persis. Jadi nyari ini, XAL min XA bintang adalah penjumlahan dari XAL plus XAI dan jaraknya dari XAI ke XA bintang. Jadi dimasukkan persamaan ini dan dimasukkan persamaan NA. Nanti pada akhirnya NA-nya di sini keluar NA, keluar NA, keluar NA, nanti bisa dicoret habis dapat rumusnya berdasarkan fungsi tahanan. Wes, dari sini kalau kalian punya datanya tinggal lihat, oh punya data mana overall hubungannya seperti ini. Kalau dari fase liquid overall lihatnya ini. Kemudian yang penting lagi adalah beberapa kasus yang khusus. Nah, ini ada beberapa kasus yang khusus. Coba ya kita harus sekitar mungkin. Oke, nah sekarang kalau misalnya tadi kan kita punya dua rumus, ya toh. Mau pakai 10415 atau 10418 angkanya harusnya nanti NA-nya pada akhirnya keluarnya harus sama. Nah, kalau kasusnya ceritanya kasus yang pertama saya tulis enggak ya di sini. Ini aja bisa langsung saya jelaskan di sini aja. Nah, kasus yang pertama kalau misalnya M aksennya ternyata angkanya kecil. Ya. Sekarang lihat grafiknya. Kalau M aksennya kecil, le M aksennya kecil, angkanya kecil, berarti perbandingan namanya slope gitu. Gambarnya gini. Oh, tak gambar itu apa? Nah, kalau angkanya kecil, slope-nya tadi kurvanya gini, antara titik M dan M-nya ini tadi, kalau angkanya kecil atau slope-nya kecil, berarti dia bentuknya gini toh, semakin mendekati garis delta Y dan delta X-nya semakin kecil, ya toh, berarti delta Y-nya lebih kecil dan delta X-nya, berarti Y-nya makin kecil, kalau slope-nya makin kecil. Otomatis letaknya titik E dan titik M, E, M, berarti letaknya itu mendekati kayak bentuknya garis ini apa, tegak tidur, berarti horizontal. Ya, berarti dia M-nya ini geser, kalau angkanya kecil berarti dia bentuknya horizontal. Nah, kalau letaknya ini hampir horizontal, itu berarti hampir horizontal. Berarti sekarang kita lihat kalau ini letaknya horizontal, gambar kita gede ini, sebentar, nggak lega kalau gambarnya nggak besar. Letaknya hampir horizontal gini. Ups, horizontal dong. Nah, ini titik E dan titik M. Berarti kalau kita lihat ditarik garis ke sini titik-titik, ini tarik garis ke sini titik-titik, ini dan ini. Berarti
kalau saya lihat delta fraksi di fase gasnya kecil, jadi dia berubah itu tapi sedikit gitu. Atau ceritanya terserah mau naik apa turun di fase gas. Misalnya di fase gas pertama dari berapa? 10 turun jadi, karena turun sedikit, 10 turun jadi 9,5. Turunnya mek sedikit. Tapi ngefeknya ke X-nya besar, gitu. Soalnya dia kurvanya hampir horizontal. Jadi Y-nya berubah sedikit aja angkanya, ngefek banget ke X-nya. Nah, kamu bilang efeknya cuma sedikit, cuma 0,0 sekian. Tapi ternyata di fraksi liquid-nya, dia fraksinya berubah banyak. Nah, artinya apa? Kalau yang tadi ceritanya kan pindahnya dari fase gas ke liquid toh, tadi penurunan ini semua tadi ceritanya. Berarti gasnya tadi mek berubahnya kecil, tapi liquidnya di fase liquid fraksinya bisa berubah banyak. Artinya berarti zat A itu tadi sangat mudah terabsorb oleh liquid. Gitu. Kan pindahnya dari gas, gasnya yang mengandung A-nya banyak, liquidnya mengandung A-nya sedikit banget. Lah ini gasnya like saya ukur, dia turunnya dikit kok, tenang fase gasnya berkurang sedikit. Waktu diukur dread di fase liquidnya ternyata fraksinya yang terserap oleh fraksi A-nya yang terserap oleh liquidnya tadi besar, ya tuh ini tadi kan D, ini cili. Otomatis berarti dari situ bisa disimpulkan, oh berarti zat A-nya ini kalau M aksennya kecil dia adalah yang sangat mudah larut dalam gas A ini tadi sangat mudah larut atau soluble pada fase liquidnya. Ya. Nah, semoga kalian ngerti ya, nggak ada sing komplain, nggak ada sing tanya, sudah ngerti maksudnya ya. Nah, berarti sekarang kalau ini angkanya kecil, gitu. Nah, angkanya kecil ya ini diasumsikan 0 aja kan ya enggak apa-apa sih. Berarti sisanya adalah 1/Ky besar, angkanya bisa didekati dengan 1/Ky aksen yang kecil. Artinya berarti yang mengontrol adalah fase gasnya. Kan ini ada mengontrol, ada fase gas, ada fase liquid, tapi ternyata resistensinya atau apa ya, yang melawan itu adalah fase gasnya tadi. Sehingga fase gasnya ini yang mengontrol. Atau kalian harus pay attention super sama yang fase gas daripada yang liquid karena kamu berubah sedikit, efeknya banyak. Ya. Lalu berikutnya, karena tadi Y-nya tadi hampir horizontal toh, kalau dilihat dari kurva keseimbangan ini tadi, kalau yang dia mendekati horizontal kan berarti cuma di sini toh, harus di kurva keseimbangan berarti cuma di sini aja. Nggak mungkin bisa ke sini, like sini apa namanya M aksennya otomatis besar, like di sini yang bisa kecil kan cuma di sini. Berarti M-nya ini mendekati besaran E-nya gitu. Nah, like M-nya mendekati berarti letak M-nya sebenarnya adanya letaknya di sini atau tadi yang dibilang hampir apa namanya? Ini hampir horizontal ini tadi. Berarti besaran YA bintang dan YAI-nya ini hampir sama. Ya. Jadi besaran YAG sama Y bintang ini angkanya bisa hampir sama. Jadi lek menghitung
jadi lah angkanya ini nanti ngitung NA-nya dapatnya ya at least lah angkanya ini hampir mendekati dengan realnya, ceritanya gitu. Nah sekarang sebaliknya, kalau kasus yang kedua, kalau kasus yang kedua adalah ini, M double aksennya ini sangat besar sekali. Berarti M double aksennya sangat besar sekali. Berarti kalau kita gambar di sini, lek besar, otomatis delta Y-nya akan lebih besar daripada delta X-nya. Berarti dia mendekati slope-nya gede banget. Berarti dia lebih mendekati ke titik D. Kan dia mendekati gini. Berarti lebih mendekati apa ini? Vertikal ya. Ini tadi tidur horizontal, berarti ini vertikal. Nah, M aksennya besar. Soalnya kalau kita lihat di sini berarti kan delta Y per delta X. Nah, ini supaya gede kan delta Y-nya sih gede, X-nya sih kecil. Otomatis M-nya mendekati titik D yang memungkinkan. Kalau di sini lebih gede, ini lebih ini semakin ke sini semakin besar. Oke, berarti sekarang kebalikannya. Gambarnya enggak ada lagi. Gimana gambarnya? Oh, ya ada. Baliknya. Nah, berarti kalau gambarnya kayak gini, misalnya di sini ya, saya gambar di sini ya. Nah, antara titik M dan titik D. Oh, jadi 45 derajat. Gini. Jadi, let's say D-nya di sini. Kalau di sini titik D kita lihat di sini Y-nya ngefek besar atau berubah, di sini X-nya kecil. Jadi sedikit di fase gasnya berubah besar banget, sudah konsentrasi ini sudah berubah, sudah ngedrop banyak. Ternyata di fase liquidnya ini gak ngacek, cuma ngacek sedikit atau nambah sedikit. Itu tadi kan dari gas ke liquid. Fase gasnya di A sudah turun banyak, ternyata di fase liquidnya cuma nambah sedikit banget. Nah, itu artinya kebalikannya. Berarti yang zat A tadi dia tidak mudah larut di liquidnya. Ya, tidak mudah larut di liquidnya, kebalikan dengan kasus kalau M aksennya yang kecil. Nah, sekarang kalau dari rumusnya di sini bisa dilihat kalau M double aksennya ini tadi apa besar, aksennya besar, berarti seper besar, berarti ini bisa diabaikan mendekati nol ya toh. Jadi seper k yang besar merupakan fungsi seper k x yang kecil. Jadi dari sini bisa tahu bahwa yang mengontrol adalah fase liquidnya. Oke. Sekarang masuk kasus yang keempat. Kasus yang keempat adalah sama, dia difusi A melalui non difusi B. Dengan cara yang sama persis tadi, ini pakai rumus yang punyanya non difusi B tadi. Oh, masih ada 10 menit. Oke, sakit mati. Nah, dari dengan rumus yang sama tadi dari punyanya non difusi B yang tadi merupakan fungsi dari IMIM yang tadi di trial-trial itu tadi. Nah, terus diakal-akali dipindah, terus dari lihat dari grafik juga M aksen itu persamaannya tadi kan sudah nemu sama. Lalu dimasukkan suatu persamaan bla bla bla, pada akhirnya nanti ditemukan hubungannya, ini juga sama prinsipnya, hubungan antara K besar dan K besar yang aksen dan tidak aksen. Ingat hati-hati kalau K besar berarti dia pakai Y
bukan interface lagi tapi bintang, karena ini K besar. Kalau K kecil, 1 min Y, I, M, karena dia di interface. Tapi kalau K besar karena sistem overall, pakainya bintang ya. Jadi hati-hati, jangan sampai salah rumus. Lalu dengan cara yang sama persis, nanti dapat persamaannya juga sama, cuma dia merupakan pembedanya adalah pembaginya seper YA bintang M ini tadi. Lalu kalau yang ini tadi balik lagi K kecil, berarti dia I, K kecil dia fungsi I. Lalu ini juga definisinya sama, 1 min XA bintang M ini dapatnya dari mana, yaitu ini dari rumusnya sama. Kalau namanya bintang M ya sudah pasti tidak ada I-nya, pasti semua pakai XA-nya yang bintang. Ya, jadi rumusnya sama persis seperti itu, lalu ini ada hubungannya antara seper K yang besar atau tahanannya overall, tahanan totalnya, lalu tahanan di fase gas filmnya, film gas, lalu tahanan di film liquidnya. Sama persis prinsipnya, cuma ada seper XA bintang M. Ya, materinya sampai di sini. Ada pertanyaan? Bu, yang ini juga di trial ya, Bu? Untuk menentukan 1 min YA bintang. Iya, pasti. Karena kan ada dia, ada fungsi dari apa namanya IM-nya itu tadi kan? Sebentar. Pak Jajalan. Ya, karena dia kan tadi Nah, ini kan ada sebentar, perlu di trial enggak? Oh, enggak perlu. Yang di trial ini tadi nanti yang ada keluar IM-nya. Tapi yang di sini bintangnya kan enggak. Ya, tetap trial. Ya, di trial, tetap di trial. Oke, makasih, Bu. Jadi ini kasusnya ada 4, harus hati-hati. Yang dua adalah interface, yang dua lagi adalah yang overall. Kalau yang di interface pakainya I, M gitu, kecil. Yang di overall pakainya yang bintang, ya. Lalu harus bedakan yang pakai apostrof atau tanda petik itu tadi, itu antara yang equimolar atau yang tidak equimolar. Sudah ada pertanyaan lagi sampai sini? Enggak ada. Cukup jelas tah? Iya. Dengan angka yang rumit begini jelas. Jelas kok. Ya wes gitu. Ya kalau gitu ini apa namanya materinya habis sampai di sini, kita harus persiapan akreditasi. Ya. Doakan semoga kita lulus untuk kepentingan kalian juga. Kalau lulus nanti sertifikatnya karena tertulisnya apa akreditasinya ya toh. Ya wes itu kalau gitu. Terima kasih sampai di sini, siap-siap untuk kuis minggu depan. Oh iya, materi kuisnya, sorry Bu, saya lupa sampai mana ya Bu. Sampai perpindahan masa. Yang dari week 8. Yang sebelum konveksi. Oh, berarti dari week 8 sampai sebelum yang week ini. Makasih Bu. Ya, oke. Okay. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Nah.